sangat kagum dengan bilangan naskah yang sedang dijual di sinilah. Yeah. Jutaan, saya rasa. Antara yang menarik adalah acara di pentas utama seperti sesi bedah buku, pelacara buku dan pembaca-baca lagi. Teknologi ini dapat membantu kita untuk merubah pedagogi kita dan memastikan pedagogi kita itu berkesan untuk pembelajaran murid. Itu asasnya. Leluhur kita, bangsa pemikir, perenung alam dan pentafsir. But within that subject, you can choose according to your own interest. Oh. So if you are interested in coding, for instance, then you can choose to go deeper in that area. Oh. If you are interested in publication, multimedia development and so on. Yeah. So you can go deeper into that particular. Dan terakhir, apakah harapan Datuk Seri untuk masa depan Malaysia dan generasi muda seperti kami pada hari ini? Generasi muda punya potensi tanggungjawab yang besar. Kerana Malaysia sekarang sudah beralih dari negara berasaskan semata-mata teknologi lama kepada teknologi digital, AI, dan sementara itu harus memertabatkan sebagai insan dengan nilai akhlak dan etika. Ini tanggungjawab yang harus kita bina, dan saya punya keyakinan anak-anak muda, generasi muda dengan minat yang sama menimba ilmu, memperbaiki akhlak akan mengangkat martabat Malaysia ke percu yang lebih hebat. Terima kasih. Tema Dani, bersama saya Nur Akhila binti Muhammad Syahabuddin dari TPSS Perlis. Sekarang saya sedang berlintas langsung dari aras 2. Bersama saya sekarang seorang pemilik buku DPB AKL. Okey, boleh tak kamu perkenalkan diri? Okey, nama saya Siti Nur Syahada binti Muhammad Asri. Saya pemilik buku Daik Adventure dan saya juga merupakan seorang pelukis bagi nama pena Iman Imex. Siapa tu? Penulis mana tu? Muda Najwa. Okey. Okey. Boleh tak ada describe PBAKL dalam satu perkataan? Cantiklah. Pesta buku antarabangsa kita menutup tirai bagi hari yang ketujuh. Semoga semua pengunjung yang datang masih setia hingga ke akhir. Itu sahaja daripada kami. Yang nak balik, hati-hati di jalan. Biar lambat, asal selamat. TVPSS Perlis signing off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim TVPSS Perlis ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Zainal bin Abbas selaku pengarah bahagian sumber dan teknologi pendidikan, Tuan Mokhtar bin Wahid selaku timbalan pengarah sektor pengintegrasian teknologi pendidikan, dan Encik Muhammad Azrian bin Muhammad Sofian selaku ketua penolong pengarah unit pembangunan pusat sumber pendidikan, serta seluruh warga BSTP yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam membantu kami menjayakan PBAKL 2024. Terima kasih semua. Selamat Hari Pendidikan.